dilengkapi dengan jaringan listrik underground, fasilitas clubhouse, jogging track, masjid, CCTV, dan lainnya. Dekat dengan OR, MER, Tol Juanda, Ekowisata Mangrove, supermarket, pusat makanan, sekolah, universitas ternama, dan rumah sakit. Itu semua bisa kalian dapatkan di Wisata Semanggi, Surabaya. Berlokasi di Surabaya Timur, Jalan Wonorejo Indah Timur, berada tepat di sisi timur Jalan OR dan jalur utama menuju kawasan ekowisata mangrove. Wisata Semanggi merupakan sebuah hunian asri nan unik karena terwujud dari perpaduan antara desain metropolis home di tengah lingkungan hijau hutan mangrove. Di sini tersedia berbagai macam tipe. Saat ini aku berada di salah satu tipenya, yaitu Mazara. Kita lihat bagian depannya dulu. Ada garasi yang bisa untuk dua mobil dan taman depan. Nah, kalau mau masuk ada dua pintu, pintu utama dan service area. Dari pintu utama kita langsung disambut ruang tamu yang lega. Mau ngumpul rame-rame masih muat kok. Di ruang tamu kita akan mendapat cahaya dari depan dan taman belakang. Dari ruang tamu, kita disambut ruang makan dan kamar lantai 1. Dari ruang tamu, kita disambut ruang makan dan kamar lantai 1. Ruang makan ini langsung menyatu dengan dapur. Dapur dan ruang makannya luas juga. Dari ruang makan, kita ke taman belakang yuk. Wah, lumayan luas loh ini. Seger lagi. Selain taman, ada kamar tidur asisten rumah tangga dan kamar mandi. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kamar tidur lantai 1. Wah, kamarnya asik nih. Lengkap dan luas lagi. Terus cahaya yang masuk juga pas. Nah, sebelum naik ke lantai 2, ternyata ada kamar mandi di bawah tangga. Kamar mandi ini untuk penghuni di kamar lantai 1 dan tamu.